Pemirsa, harga daging ayam potong di akhir pekan mengalami kenaikan. Dari sebelumnya di harga Rp29.000 menjadi Rp35.000 per kilonya. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Pasar Baru Talang Banjar dalam 3 hari berturut-turut masih stabil di harga Rp29.000 per kilo, tetapi mulai merangkak naik di akhir pekan. Sejumlah pedagang daging ayam di Pasar Baru Talang Banjar, kenaikan harga daging ayam ini secara signifikan terjadi mulai hari Sabtu sampai Minggu. Jika di hari biasa, daging ayam kisaran harga Rp25.000 sampai Rp29.000 per kilo, tetapi di hari Sabtu dan Minggu bisa sampai Rp35.000 per kilonya. Salah satu pedagang yang bernama Nur Hayati mengatakan kenaikan harga daging ayam ini tidak menentu setiap penjual, pasti berbeda-beda harganya. Ini dikarenakan sesuai dengan harga pengepul atau agen daging ayam tersebut. Ini Bu, stabil ya? Sekarang harga kisaran berapa Bu? 30-29 Bu ya. Kalau kemarin berapa Bu? Kemarin masih 3 hari ini masih. 3 hari ini masih 39.000. 29.30. Ini masih. Ini beda-beda Bu ya dari beda-beda. Yang di dalam. Ya, beda kan beda-beda agen, beda-beda. Oh, beda-beda agen. Iya. Mendesak waktu ya lah gitu. Diturunin Bu ya. Enggak tentu juga sih ayam ini kadang mahal macam, kadang murah kan banyak saingan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.